panas, kita akan masukkan bahan-bahannya tadi. Hai moms dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, memandangkan sudah lama tidak memasak, jadi hari ini saya akan kembali ke dapur untuk memasak bebek gulai yang sangat sedap. Jom kita memasak. Bebek ataupun duck. Jadi saya akan gulai ini. Ini adalah sisa makan yang kemarin. Jadi saya mau masak gulai aja biar ada kuahnya dan juga ada rasanya lain. Dan juga akan campur dengan telur rebus yang udah saya rebus duluan. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah ada bawang putih, bawang merah, cili, ada kemiri, ada serbuk kunyit. Kalau misalnya ada kunyit yang fresh juga nggak apa-apa, boleh ya, karena kebetulan saya habis, jadi saya gunakan ini. Ada ketumbar juga dan jintan. Saya gunakan santan kotak aja ya, dan ada juga daun salam dan juga serai. Ini akan saya blender dulu. Oke, mams, minyaknya udah panas, kita akan masukkan bahan-bahannya tadi. Kita akan tumis dia sampai benar-benar masak ya. Aduk terus ya mam, sampai dia benar-benar masak dan minyaknya juga naik atas. Kemudian masukkan serai, daun salam, diaduk lagi. Karena dagingnya sudah masak, jadi saya tidak masukkan, saya akan masukkan airnya dulu. Setelah itu saya akan masukkan telur. Biarkan dia sampai mendidih, baru akan saya masukkan santan kemudian ya. Setelah sudah mendidih, saya akan masukkan daging bebek yang sudah digoreng. Kita biarkan dia dulu dalam beberapa menit ya, dan masukkan santan. Oke, dagingnya udah mulai lembut, saya akan masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Santan sekitar 100 ml ya. Kalau mams mau yang pekat kuahnya atau kental, boleh, tapi saya mau seperti ini aja. Semuanya tergantung masing-masing ya, tergantung rasa masing-masing. Ini seperti
biasa jangan lupa garam. Sedikit kaldu ayam. Kalau santan sudah masak, maksudnya kalau santan sudah masuk, harus diaduk-aduk ya. Kalau tidak nanti santannya pecah, jadi tidak cantik. Diaduk pelan-pelan sampai benar-benar semuanya meresap. Oke, jangan lupa mencicipi ya, Mam. Oke, Mams, gulai bebek bersama telurnya dan sayurnya.